Halo teman-teman, kembali lagi di channel FG Animal. Kali ini kita bareng-bareng nih mau hunting atau berburu hama ya, yaitu bulus atau kura-kura cangang lunak. Nah, kita di sini temenin sama preman corah. Hai semuanya. Dan ada satu lagi bahkin tapi di ujung sana ya teman-teman. Nah, jadi kura-kura cangang lunak atau bulus atau labi-labi, terserah kalian mau nyebutnya apa. Di sini itu dianggap hama teman-teman semua masyarakat sini karena banyak memakan ikan tambak warga ya. Nah, itu teman kita dari channel. Oke, jangan lupa juga di subscribe. Oke. Ayo, let's go kita cari. Ayo langsung aja teman-teman kita cari karena di sini kemarin habis kebanjiran nih teman-teman. Jadi mungkin masih ada sisa-sisa bulus atau labi-labi yang terdampar. Nah teman-teman, biasanya di persawahan seperti ini masih banyak terdapat labi-labi karena kemarin itu waktu hujan deras ini dia banjir teman-teman. Jadi yang dari kali itu pada masuk sini semua. Kita cari, kita obok-obok aja ya teman-teman. Lumpurnya sangat dalam sekali ini teman-teman. Ya semoga aja kita dapat buruan kita ya. Kisar, ada mumpu. Kisar. Nek anu cuy. Ada pergerakan cuy. Rupanya ada ini kan. Lumayan besar. Nah ini teman-teman, kita mendapatkan satu ekor labi-labi atau bulus nih di sini. Di sini nyebutnya bulus nih ya teman-teman, nggak tahu di tempat kalian apa. Dibersihin dulu, dibersihin. Oke teman-teman, kita dapat satu ekor bulus yang ukuran juvenil ya. Nah, bulus ini kalau di sini hama teman-teman. Wajar kalau kita mencarinya dan berburu untuk mencari si bulus ini teman-teman. Oke, kalian tahu nggak bulus ini mempunyai leher yang sangat panjang dan gigi yang sangat kuat. Kita pelan-pelan. Ini teman-teman, bulus itu beda sama kura-kura ya teman-teman. Kalau kura-kura itu memiliki tulang yang keras, tapi kalau labi-labi memiliki tulang atau tempurung yang lembek. Nih teman-teman lihat, perhatiin, dia lembek nih teman-teman, ya kan, lembek. Dan cangkangnya itu beda kayak cangkang kura-kura. Kalau kura-kura itu keras semua teman-teman. Kalau labi-labi itu memiliki kayak selaput nih ya, kalau nggak salah selaput, koreksi kalau salah. Nah, kita akan tes kekuatan dari gigitan si bulus ini. Dan si bulus ini memiliki leher yang sangat panjang tuh. Ini contohnya tuh. Nah, kurang lebih leher si bulus ini ada 15 cm ya teman-teman panjangnya. Dan ini berukuran juvenil. Kurang lebih kalau kita ukur dari tempurung atas ini sampai pangkal ekor itu ada 20 cm. Nih, teman-teman, perhatikan. Kegedean besar, mungkin mulutnya nggak muat ya teman-teman. Kita coba pakai bunga jagung. Tuh. Jangan, kalau sama ini nggak mau gigit, jangan mungkin sama tangan ya.
Takut. Oke teman-teman, kita berhasil mendapatkan satu ekor bulus yang lumayan. Kita langsung serahin ke teman-teman biar diolah. Karena labu-labu di sini menjadi hama, nggak salah kalau kita ambil salah satu dari alam dan mengurangi dari populasi tersebut. Sedikit populasi ya teman-teman. Jangan mentang-mentang ini banyak terus diburu terus-terusan, jangan. Kalau bisa kita lestarikan, kita manfaatkan dengan baik teman-teman. Oke, langsung aja kita kasih ke teman-teman. Panas. Oke teman-teman, mungkin karena panas juga kita bikin vlognya sebentar aja, kita kasih ke teman-teman. Yuk langsung. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of fever. Wow, ternyata Mas Mari telah mendapatkan seekor labi-labi. Oke. Okay. Wow, gede. Mas Mari. Wih, gede. Main. Oke, saudara-saudara, inilah hasil tangkapan kita pada siang hari ini dan cukup memuaskan hasilnya. Iki pak enak mas, ngene iki mas. Ngerti mas. Nek kok mbah Kin. Kakak Kin. Ini dulu dong. Nah, itu kok ngene iki mas. Ento mbah. Iki kan opo to ngene iki iki? Iki labi-labi. Kok iwak enak. Wis bener. Enggak dilindungi. Enggak. Ya. Dadi iki kan yang mengganggu masyarakat yang gue kolam-kolam. Iya, heeh. Dadi dibasmi enggak apa-apa. Kita jadiin makanan. Dimanfaatkan saja. Nyoba, mbah. Saya serahkan. Rawan. Oh, rawan iki kan. Aku iya. Ya yeah, guys. Oke. Okay. Terima kasih. Kalau enggak dirilis aja, Mas. Saya enggak berani. Jangan, Mas. Karena di situ aja kolam-kolam ikan. Nanti cukup mengganggu masyarakat atau petani. Kalau enggak kita gantung gitu biar besok dimakan burung gagak. Ojo, Mas. Wis diolah wae, Mas. Oke. Okay. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel KS Metro dan Preman Corah ya, teman-teman. Dan 23 Project. Oke, okay. FG Animal jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.